Kak Yuli lihat adik-adik yang di rumah sudah duduk manis, sudah siap ibadah, wajahnya gembira. Apalagi bulan Desember ini bulan Natal. Ya, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya pada kita semua, makanya kita gembira ya. Kita di sini ada Kak Yuli, ada Kak Nana, ada Kak Yoga, dan ada Kak Riat. Kita siap-siap memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu akan kami semua. Kami juga mengasihi-Mu Tuhan, dan kami rindu memuji Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Urapi kami sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan nyanyi lagu yang gembira. Dan semuanya harus bergerak dengan penuh sukacita ya. Jangan tanggung-tanggung. Full ya, geraknya yang terbaik untuk Tuhan. Oke Kak, di sini senang. Akan memuji Tuhan lagu yang berikutnya ya. Kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, kita pun semua juga sangat sayang pada Tuhan Yesus. Buktinya apa? Lagu ini mengatakan tanganku ya, tangannya diangkat semua. Yang tinggi, tanganku kerja buat Tuhan. Loh, kok bisa Kak Yuli, gimana caranya? Ketika kita tolong teman kita jatuh, tangan kita ini sudah kerja buat Tuhan. Mulutku, coba mulutnya dipegang semua. Mulutku, puji namanya. Seperti ini kita lagi memuji Tuhan ya. Nanti kakiku berjalan cari jiwa. Caranya gimana? Ajak temanmu, ajak saudaramu ke ibadah Eagleness online atau offline. Itu kamu sudah bawa jiwa untuk Tuhan. Yuk kita akan mulai nyanyi lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang menyatakan betapa kita sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Haleluya, haleluya.
Saya sangat cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sangat cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sangat cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sangat cinta Yesus. Saya sangat cinta Yesus. Saya sangat cinta Yesus. Haleluya. Sungguh kami mengasihimu Tuhan. Sungguh Engkau segalanya bagi kami. Engkau sangat baik, berlimpah kasih setiamu, takkan habis kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sangat cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sangat cinta Yesus. Saya sangat, sangat cinta. Berkati kami Tuhan lewat firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami mau duduk diam, memperhatikan, mendengarkan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua, urapi Kak Bob yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Nanti tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal. Dan daripada nunggu tanggal 25, hari ini Kak Bob ucapkan selamat Natal ya. Selamat Natal buat kalian semua yang ada di rumah. Selamat Natal buat Mama Papa Ikelnes. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai keluarga-keluarga di sana. Dan dalam edisi Natal hari ini Kak Bob membawakan firman ya. Firmannya dari Kisah Rasul pasal 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10 ya. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sebelum Kak Bob bacakan firman-Nya, Kak Bob mau tanya nih kepada adik-adik. Seandainya ya di hari Natal ini Tuhan meminta kepada kalian semua untuk mengajukan permintaan. Dan setiap permintaanmu pasti dituruti oleh Tuhan. Ya, karena ini edisi Natal nih, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang gini sama kalian semua. Hei kalian yang minta apa saja, aku akan turuti. Kira-kira adik-adik ini minta apa coba? Ayo, pikirkan. Nah, Kak Bob nih, ya kalau Kak Bob nih misalnya nih ya. Tiba-tiba ada di suatu padang gurun yang kering kelontang. Panas, tidak pernah ada hujan, ya. Ketika Kak Bob ada di padang gurun, kemudian Tuhan datang. Ini hari Natal, Kak Bob, kamu ada di padang gurun.
kira-kira kamu minta apa saja akan aku turuti, ya. Kak Bob langsung, aduh Tuhan, ini panas Tuhan, di padang gurun. Kak Bob minta payung, tolong Tuhan. Iya, Kak Bob sudah bisa teduh, tidak kepanasan lagi, ya. Karena di padang gurun tidak ada hujan, ya. Tidak ada hujan dan di sana panas sekali. Jadi ketika Kak Bob minta payung, aduh Kak Bob bisa berteduh gitu ya. Kak Bob bisa tidak kepanasan lagi, ya. Dua permintaan, satu lagi apa Kak Bob, ya. Kemudian Kak Bob langsung minta, aduh di padang gurun ini sangat sangat membuat Kak Bob haus, ya. Aduh, gimana nih? Tuhan, aku minta air, ya. Langsung diberi oleh Tuhan air. Waduh, dapat air, ya. Waduh, terima kasih Tuhan. Kak Bob minum nih, gulung-gulung, ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika air sudah habis, dan ketika Kak Bob teduh memang, ya. Tapi ketika hari sudah mulai malam, ya. Cuaca di padang gurun itu menjadi dingin. Waduh, Kak Bob sudah tidak punya permintaan lagi nih. Tadi cuma dua aja. Kak Bob sudah minta payung sama botol minum. Waduh, gimana ini? Nah, jadi dari sini kita mau belajar adik-adik. Bahwa adik-adik harus membedakan apa yang adik-adik mau dan apa yang adik-adik butuhkan. Tadi yang Kak Bob minta tadi itu adalah apa yang Kak Bob mau. Bukan Kak Bob butuhkan. Jadi ketika Kak Bob minta payung sama botol air minum, ini yang Kak Bob mau. Ternyata bukan Kak Bob butuhkan. Sebenarnya Kak Bob bisa aja minta sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Kak Bob kamu di padang gurun kamu minta apa? Kak Bob bilang gini, Tuhan aku minta pindah tidak di padang gurun lagi Tuhan. Aku pindah ke Salatiga aja Tuhan. Tapi Kak Bob ternyata lupa minta itu. Malah minta payung sama botol minum. Wah ini gak berguna nih. Nah dari peristiwa ini kita mau belajar. Ternyata zaman dulu juga ada orang yang hanya minta kemauannya. Tidak minta kebutuhannya. Yuk kita belajar yuk. Dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir, ya. Dia berada di pintu gerbang indah Bait Allah. Kemudian datanglah murid Tuhan Yesus. Siapa? Petrus dan Yohanes, ya. Lihat apa yang dia minta, ya. Orang yang lumpuh sejak lahir dan sudah 40 tahun ini, dia di hadapan Petrus dan Yohanes meminta apa? Meminta sedekah, meminta-minta uang. Seandainya Petrus punya banyak uang dikasihkan kepada si yang lumpuh ini, kira-kira besok dia masih ada di situ enggak? Masih, karena dia masih lumpuh, dia enggak bisa bekerja. Jadi meskipun dikasih banyak uang, ya dia tetap minta-minta terus, ya. Nah, yang dia minta ini hanya kemauan, ya, sama seperti tadi Kak Bob minta payung sama botol ini, ya, bukan kebutuhannya. Padahal dia punya kebutuhan yang lebih, yaitu apa? Apa? Kesembuhan, betul. Tapi malah dia nggak minta kesembuhan, adik-adik. Dia malah minta uang, tuh. Gimana sih? Ya, seharusnya kan dia minta apa yang menjadi kebutuhannya dia, yaitu kesembuhan kakinya. Tapi dia malah minta uang. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia sudah terlalu lama menderita, ya. Sejak lahir bayangkan, dia nggak bisa jalan, ya. Sudah terlalu lama menderita, jadi dia sudah tidak berpikir bahwa akan bisa sembuh, ya. Sudah tidak ada di pikirannya aku bisa sembuh dan tidak ada, ya. Maka dia nggak pernah minta ingin sembuh, itu tidak pernah, ya. Nah, kita belajar dari sini, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, tatap kami, ya. Kemudian sang pengemis ini yang lumpuh ini menatap Petrus berharap Petrus memberikan uang. Tapi Petrus bilang gini, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah. Kemudian Petrus mengangkat dengan tangannya. Kemudian seketika kakinya menjadi kuat. Apa yang diharapkan? Dia harapkan uang. Apa yang dia beri? Apa yang diberi? Yang diberi adalah kesembuhan. Coba nih, kalau seandainya adik-adik jadi orang lumpuh ini kira-kira gimana? Wah, pasti jundel-jundel. Waduh, aku minta uang diberi kesembuhan. Aku hanya minta uang receh.
diberi kesembuhan, dia bisa jalan, dia loncat-loncat, dia bergembira bersama Tuhan, yang memuji Tuhan. Sampai orang-orang kaget ya, orang-orang takjub melihat dia. Nah, dari peristiwa ini, kita belajar di hari Natal ini, apa yang adik-adik minta pada Tuhan? Di hari saat kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan berkata, hari ini lewat Kak Bob, kira-kira kamu minta apa? Minta apa adik-adik di hari Natal ini? Apakah kamu minta baju yang indah, ngejreng kayak bajunya Kak Bob ini? Atau minta sepatu yang baru? Tuhan, aku minta sepatu baru pada waktu Natal. Atau gitu? Atau minta, Tuhan, aku minta biskuit-biskuit yang aduh enak-enak itu loh. Ada nastar, ada putri salju, ya toh. Apa minta itu? Perhatikan. Pertama, apakah yang kamu minta itu kemauanmu atau kebutuhanmu? Ya toh? Tidak seperti orang yang tadi lumpuh, dia malah minta koin, minta uang, padahal seharusnya yang dibutuhkan kesembuhan. Ya. Pelajaran pertama ini kita harus merenungkannya di saat Natal ini, sebenarnya apa toh yang kita butuhkan? Minta pada Tuhan, ya. Yang kedua, pelajaran kedua, lihat orang yang lumpuh ini hanya minta koin sama Tuhan. Tapi sama Tuhan melalui Petrus diberi apa? Kesembuhan. Jadi apapun persoalanmu adik-adik, apapun pergumulanmu di tengah-tengah keluarga, percayalah Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kamu mau, lebih dari apa yang kamu inginkan. Tuhan akan berikan kebutuhanmu. Oke? Dari dua pelajaran hari ini, kita mau simpan, kita mau renungkan itu dalam hati kita. Sampai kita dewasa nanti, ketika kita merayakan hari Natal, dan Tuhan berkata, apa yang mau kamu mau, apa yang kamu inginkan, ya? Apakah kita akan mengatakan keinginan-keinginan dan kemauan kita, bukan kebutuhan kita? Tapi percayalah, apapun yang kamu minta, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kamu mau. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang indah buat kami di saat kami mendekati perayaan hari Natal. Kami boleh tahu bagaimana kami belajar tidak hanya mengetahui apa yang kami mau Tuhan, apa yang kami inginkan. Sebab kalau apa yang kami mau dan kami inginkan, itu tidak begitu penting, tidak begitu perlu. Tapi sebaliknya Tuhan, kami belajar mencoba merenungkan apa sebenarnya yang kami butuhkan. Yang lebih penting, yang tidak tergantikan. Dan kami percaya Tuhan, seperti Engkau memberikan kepada orang lumpuh di gerbang indah Bait Allah, Engkau akan memberikan tidak sekedar apa yang kami inginkan dan kami mau. Engkau akan berikan kepada kami lebih dari itu, yaitu kebutuhan kami. Engkau akan cukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami, sertai hidup kami. Dan doa semua yang kami ini panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah Tuhan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.